Hi. Belakangan kita dihebohkan ilusi-ilusi suara yang viral di internet kita. Yang pertama ada Yanni or Laurel, dan yang satu lagi adalah Brainstorm or Green Needle. Jadi ini adalah video singkat aja, siapa tahu dari kalian ada yang belum tahu, tapi mungkin banyak juga yang udah tahu. Jadi untuk alasan-alasan terjadinya ilusi suara itu seperti apa sih? Apakah dari frekuensi kah, atau dari pemikiran kita kah, atau orang salah dengar, atau kayak gimana ya? Kita bakalan coba untuk ngelihat video yang Yanni or Laurel ini. Ini gue lihat ada di trending nomor 25. Dan yang satu lagi, ini ada video tentang Brainstorm or Green Needle. You hear what you think. Jadi waktu itu udah ngelihat ini, udah ngedenger juga. Dan ketika gue mikirin A yang kedengeran A, mikirin B yang kedengeran B, gue mikirin AB yang kedengeran AB, kayak gitu loh. Jadi nanti gue bakalan coba praktekin ke kalian. Tapi sebelumnya kita bakalan nontonin tentang Yanni or Laurel ini ya, karena ini yang berdasarkan sains. Ini jujur gue belum nonton full, tapi kita coba lihat aja. Kita full screenin dulu. Do you hear Yanni? Or Laurel? Ini jujur kalau gue sekarang, gue dengernya Laurel ya, Laurel. Cuman awal-awal gue dengernya Yanni, serius. Terus pas gue perhatiin jadi Yorel, lama-lama jadi Laurel. Jadi berubah-ubah kalau di gue ya. Kalau di gue nggak tahu kalau di kalian kayak gimana. Tulis aja komentar di bawah. Oke, kita dengerin dan agak digedein. A recent Twitter poll found that 47% of people hear Yanni, while 53% hear Laurel. This is a visual depiction of the sound waves of the original Yanni / Laurel recording. When you listen to it brought down 30%, you will hear Yanni. Oh, pitch-nya diturunin, Yanni. Yanni. Oh. Yanni. Oh, jelas banget. But when Yanni. You listen to it with the pitch brought up 30%, you will likely hear Laurel. Laurel. Inti dari video ini adalah, jadi ketika si suaranya itu pitchnya diturunin itu suaranya itu Yanni. Yang artinya kalau nadanya direndahin jadi Yanni, tapi kalau nadanya ditinggiin itu jadi Laurel. I see. Kalau menurut kalian kayak gimana guys? Tapi yang bikin gua heran adalah kenapa tiap orang beda. Tadi dia bilang katanya kalau yang lebih muda cenderung dengerin Yanni kalau nggak salah ya, atau sebaliknya, koreksi gua kalau salah. Tapi ya, gue nanya ke kalian, pertama kali kalian denger Yanni or Laurel itu apa? Kalau gue Yanni jujur, cuman setelah gue dengerin secara lebih fokus, itu Laurel. Ujung-ujungnya Laurel, begitu. Oke, kita masuk ke Brainstorm or Green Needle. Kita bisa denger apa yang kita pikirin. Gak percaya? Kita coba ya. Kita coba ini pasang headset, yang punya headset. Kalau misalkan kalian pakai speaker yang paling kenceng ya. Kita dengerin baik-baik. Apa yang kalian dengar? Ini kita fullin ya. Kita fullin ya. Sekali lagi ya. Gua dengernya Green Needle. Untuk first impression gua sekarang ya. Dua kali gua dengernya Green Needle. Sekarang gini. Kalian coba, kalau misalkan kalian dengernya Green Needle, kalian coba mikir bahwa yang bakalan kalian denger nextnya adalah Brainstorm, atau kebalikannya. Kalau kalian dengernya tadi Brainstorm, kalian mikirin yang nextnya itu adalah Green Needle. Kita coba. Berhasil gak? Gua mikirin Brainstorm, yang keluar di telinga gua itu kedengerannya Brainstorm. Mau coba yang lebih aneh enggak? Kita coba penggalan-penggalannya aja. Kita tukar-tukar. Misalkan kalau kalian tadi dengar Brainstorm, kita coba ganti jadi Brains Needle, atau kebalikannya Greenstorm. Gua bakalan coba berpikir bahwa nextnya adalah Brain Needle. Kalau kalian pengen kebalikannya silakan, Green Storm kayak gitu silakan. Ini bolak-balik, gue bakalan berpikir kalau nextnya ini adalah Brain Needle. Gue bakalan coba dengerin lagi. Kalau kalian mau ikutin sama kayak gue silakan. Tapi kalau mau beda juga silakan. Sumpah pak, gue bingung ini. Kenapa bisa kayak gitu ya? Gue mikirin Brain Needle yang kedengeran sama telinga gue benar-benar Brain Needle gitu.
Oke, gue bakal mikirin kalau nextnya Green Storm. Gue cobain ya. Gue gak ngerti anjir. Kenapa ya? Coba guys, kalian bisa kasih gue teori-teori gak di kolom komentar di bawah. Gue jujur yang ini belum ngerti dan gue juga belum nyari jawabannya kayak gimana di internet. Tapi kalau misalkan kalian punya teori sendiri dan memang itu dari opini kalian, silakan. Atau kalian punya bukti tentang hal ini, kalian bisa cantumin-cantumin link-linknya, sumbernya kayak gimana, silakan. Tapi yang gue masih gak habis pikir tuh, gue coba ini ya, gue coba kayak playin sampai beres 30 detik ke belakang. Kita coba pikir yang kita pikirin bener gak bakalan muncul. Kita coba ya 30 detik, gak bakal gue skip, gue gak bakal ngomong. Oke? Wow, gue gak ngerti ya, gue gak ngerti. Btw kok ada just no limit ya? Gue gak ngerti, itu kenapa bisa gitu, itu keren banget sih. Sumpah, itu keren banget sih. Kalian ngerasain gak apa yang gue rasain? Kalau gue yang ngerasain sih, setiap gue pengen brainstorm yang keluarnya brainstorm, gue pengen green needle yang keluarnya green needle atau green storm. Ya kayak gitu dah, semua yang gue pikir keluar anjir. Coba gue pengen tahu komentar dari kalian kayak gimana. Dan ya, mungkin sampai sini aja untuk video kali ini. Semoga ini menghibur untuk kalian semua. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa kasih like-nya dan juga subscribe channel gue untuk video-video menarik lainnya. Gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye-bye.